lagi dalam petualangan bersama adik-adikku. Kali ini tempat yang kami tuju adalah Gunung Muncung. Gunung ini tidak terlalu tinggi, hanya 335 mdpl. Lokasinya berada di Kampung Sawah, Kecamatan Bumpin, Kabupaten Bogor. Di bawah kaki gunung ini terdapat geopark yang bernama Taman Love yang asik dijadikan untuk tempat wisata dan foto-foto dengan biaya masuk yang murah, hanya Rp10.000 per orang. Tapi arahnya ngambilnya ke sana, jadi bisa buat foto-foto gitu kan. Terus yang mau pre-wedding apa di sini, jadi banyak orang pre-wedding dari Bekasi, dari Tangerang, dari Priuk, dari Cikarang, dari Tambun, semuanya di sini dulu. Sambutan mereka kepada kami cukup ramah. Pak Ukar dan istrinya menjelaskan daerah Nyuncung ini dari bawah hingga ke atas. Kami pun bersiap-siap untuk melakukan trekking ke puncak. Walaupun gunung ini termasuk pendek, tapi mempunyai medan yang lumayan curam loh sahabat. Sehingga kalau sahabat berencana menuju ke gunung ini, hendaknya berhati-hati. Untuk sampai ke puncaknya, kita harus melewati jalur yang berkontur tanah dengan kemiringan 45 hingga 60 derajat. Di sepanjang jalur terdapat alat bantu berupa pagar bambu dan tali yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki. Yang diputar yang bulat. Ada bulu apa itu? Ada bulu apa tuh di sini? Ini gendong. Keren topinya. Iya tadi. Ayo kita lihat apa pakai. Setelah 20 menit berjalan, akhirnya kita sampai juga di puncak.
Namun ternyata di atas puncak terdapat 9 makam yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makam leluhur. Saya pegang dulu. Di tempat ini aku belajar bahwa sehebat apapun dirimu dan setinggi apapun profesimu, pada akhirnya kita akan kembali ke tanah. Hidup ini seperti buku, cover depan adalah tanggal lahir, cover belakang adalah tanggal kematian. Tiap lembar adalah hari-hari dalam hidup kita, maka jadikan hari-harimu selalu bermakna dengan karya yang nyata dan dihiasi dengan amal kebaikan, karena hanya itu yang akan dikenang sepeninggal kita nanti. Sampai jumpa sahabat. Nantikan perjalananku selanjutnya hanya di Amanda Story.